Selamat berjumpa kembali di channel saya TV. Kali ini ada berita menarik, yaitu tentang kucing AA Gim yang mejeng saat wawancara, bikin istri Ridwan Kamil ngakak ataupun tertawa. Lewat program DT Peduli, Dai Kondang Abdullah Gim Nasir atau AA Gim berbincang-bincang dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lewat sambungan telewicara baru-baru ini. Dalam obrolan daring itu, Ridwan Kamil tak sendiri, Geng Eme didampingi oleh istri tercinta. Agim dan pasangan ini membahas perkembangan wabah yang sedang merebak kali ini, termasuk penanganan dan penerapan pembatasan sosial berskala besar. Obrolan Agim, Ridwan Kamil dan Atalia berlangsung serius, santai sekaligus hangat. Tak hanya Ridwan Kamil yang berjawab, sekali Atalia membantu menjelaskan kepada Agim maupun pemirsa. Di tengah obrolan ada insiden kocak, kucing Agim ikut mejeng. Ia melintas di depan kamera, penampakan hewan berbulu lembut itu membuat Atalia, Ridwan Kamil dan AA Gim sendiri salah tingkah. Di Provinsi Jawa Barat itu kami jadi garda terdepan, terang Atalia panjang lebar. Tiba-tiba seorang kucing melintas dan berposisi sejenak. Spontan Atalia menyeletuk dalam bahasa Sunda, beginilah ataupun inilah videonya. Sekian dulu teman-teman. Ya, di Provinsi Jawa Barat itu kami yang menjadi garda terdepan, A. Jadi A eta ya ucing. Kenapa jadi kayak saya pengen ikut tampil? Maafin ucing jarang-jarang. Ya, di Provinsi Jawa Barat itu kami yang menjadi garda terdepan, A. Jadi A eta ya ucing. Kenapa jadi kayak saya pengen ikut tampil? Maafin ucing jarang-jarang. Ya, ini kucing ini adalah ciptaan Allah, milik Allah. Selalu bertasbih kepada Allah. Jangan kalah oleh kucing. Mata melihat kucing, hati ingat ke Allah, jadi amal soleh. Tidak mungkin ada yang bisa menciptakan makhluk seindah ini, secantik ini, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kucing selalu bertasbih kepada Allah. Mudah-mudahan kita punya hati yang penyayang seperti Abu Hurairah yang menyayangi kucing-kucing. Amin ya rabbal alamin.